Nah, seperti biasa nih, penting kenyang hadir di setiap weekend kalian untuk merekomendasikan kuliner apa aja yang di Kota Jambi. Kali ini Budis, aku lagi ada di daerah Pematang Sulur, lebih tepatnya di Sayo Dimsum. Penasaran gimana rasanya? Aku mau cobain. Ikutin aku terus hanya di Penting Kenyang. Let's go. Kali ini aku lagi di Sayo Dimsum. Nah, tapi di segmen pertama ini yang mau aku cobain adalah nasi goreng sayo. Kenapa aku cobain nasi goreng dulu? Karena kan ini adalah Sayo Dimsum ya kan, yang dijual dimsum. Tapi ada nasi goreng dan jajan-jajanan lainnya. Jadi aku mau cobain dimsum terakhir. Dan di segmen pertama ini aku mau cobain nasi gorengnya dulu. Oke Budis, ini nasi goreng di Sayo Dimsum ini ada dua. Nasi goreng sayo, terus ada nasi goreng sayo spesial. Nah kalau yang biasa ini ada telur. Nih kelihatan. Tuh, jadi udah ada telur, ada nasi goreng, kerupuk, timun, dan juga tomat. Tapi kalau yang spesial itu nanti bakal ada dimsumnya gitu. Karena aku mau cobain dimsum, jadi aku pesen yang biasa aja gitu ya. Apakah rasanya seperti apa? Apakah rasa seperti apa? Kita cobain dulu guys. Nah, jadi Foodies untuk sayo dimsum, ini untuk nasi goreng harganya cuma Rp15.000 aja. Nih, teksturnya lembut ya, terus di atasnya ini sudah ada taburan bawang goreng. Kita cobain, let's go. Mari makan Foodies. Pakai timun. Jadi Foodies, nasi goreng sayur dimsum ini favorit ya. Teksturnya itu pedas manis, gurih, enak loh, beneran enak. Terus juga nasinya lembut. Di cuaca yang panas, yang bolong ini gitu ya. Jadi cocok makan berat-berat dulu, abis itu baru jajan. Nah gitu dia. Ini cocok buat cewek-cewek nih, ciwi-ciwi yang hobi jajan, hobi kulineran nih cocok nih. Ya, mau makan berat di sini ada, mau jajanan juga ada. Kita makan. Nggak afdol kok nggak pakai kerupuk. Enak Budis. Jadi ini kan udah ada telur ceploknya, tapi di nasi gorengnya juga ada telur yang udah diorak-arik gitu, ada bawang goreng, terus juga ada sawinya. Tuh kelihatan ya rempahnya banyak, ini enak. Hmm.
Terus ya, biar kalian kelihatan teksturnya itu lembut dan nggak kering, jadi pas dimakan tuh enak, enak pedes. Aku rekomendasiin buat kalian. Pakai timun biar kres gitu. Ini beneran enak, pedes. Buat kalian penasaran, bisa langsung aja datang di Pematang Sulur, itu di pinggir jalan persis sebelah ada Alfamart. Nah, sebelahnya langsung ada Sayo Dimsum. Cobain, enak. Enak. Enak banget. Jadi pedes di Sayo Dimsum ini itu bukanya dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi kalau kalian mau, silakan kesini langsung. Beneran enak, asli enak. Kelihatan ya tekstur nasinya ya, nih lembut. Itu kan bumbunya banyak, ada telur diwarkarik, ada bawang goreng, terus juga ada sawinya. Ini enak. Aku pesen memang agak pedes sedikit biar mata melek, melotot gitu ya. Enak pedes. Ini buat kalian cobain, enak banget ya. Mantap banget. Aku mau minum dulu. Jadi foodies, yang aku pesan di sini karena ini best sellernya, ini adalah Mango Thai. Tuh, sebanyak ini kalian tahu harga cuma 15.000 aja. Kita cobain. Seperti apa rasanya? Ini pedes ya. Jadi Mango Thai ini adalah jus buah mangga, terus juga dikasih es krim di atasnya sama dengan potongan buah mangga. Ih, ini enak banget nih tengah hari bolong kayak gini, enak nih. Tuh, ada es krim sama buah mangganya. Let's go. Ini enak. Buah mangganya enak, guys. Benar-benar segar.
dan potongannya juga gede-gede. Ini ya es krimnya, waduh. Tuh ya, oke ya. Enak. Ini rekomendasi banget buat kalian. Aku mau cobain menu kedua, jadi ikutin aku terus hanya di Penting Kenyang. Foodies masih di Penting Kenyang. Nah, ini dia nih gongnya. Tadi di segmen pertama aku udah kasih clue gitu ya. Aku di sayur dimsum, tapi aku cobain nasi gorengnya dulu. Dan memang recommended banget buat kalian cobain. Nah, ini dia dimsumnya. Oke, jadi sayur dimsum ini variannya banyak banget. Ini aku deskripsiin dulu. Ini ada dimsum mix, ini 4 cuma 20.000 aja. Udah dapet 2 dimsum ayam, terus ayam udang, terus juga ini dimsum rumput laut, terus ini dimsum udang. Tuh lihat ya, udangnya itu utuh, foodies. Ini menggugah selera banget. Aku udah gak sabar mau cobain. Nah, foodies, ini ada macam-macam lagi, ada dimsum jamur, dimsum kepiting dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mau cobain yang mana dulu, karena ini yang paling menonjol. Aku mau cobain dimsum rumput laut dulu. Tuh ya. Oke. Oh, lupa. Ini kita pakai saus dulu. Karena nggak afdol kalau nggak pakai saus ya. Oke, foodies. Kita kasih dikit-dikit dulu aja. Nanti kalau kurang, kita tambah. Ya. Oke. Kita cobain yang dimsum rumput laut. Ini ya. Mana nih? Oke. Tuh, jadi dia ditutupi rumput laut gitu, tapi kita enggak tahu isi dalamnya apa. Let's go, kita cobain. Kita coba setengah dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Dalamnya itu isian dimsum. Aku enggak tahu ya, ini rasanya ayam udang. Ini enak loh, dan pakai rumput laut jadinya berasa rumput lautnya, enak banget. Dan sausnya ini foodies, ini enak banget. Jadi sausnya itu gurih, pedas, dan juga nggak encer. Karena biasa kalau kita jajan dimsum itu kan sausnya encer gitu ya. Kok ini enak, beneran saus. Rekomend. Oke, ini kita cobain yang dimsum ayam udang. Kita cobain. Oke. Kita cobain setengah dulu buat kita lihat isinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Porsinya gede. Jadi 20.000 itu udah dapat 4 dan porsinya juga masih masuk akal banget untuk harga segitu. Ini rekomendasi, karena emang isinya tuh bener-bener full ayam, udang, adonan gitu ya. Jadi emang tepungnya kayaknya dikit banget. Atau jangan-jangan full semuanya, karena ini isiannya berasa banget, enak. Lagi panas-panas kayak gini, cuacanya terik gitu ya, makan yang pedes-pedes, ini enak banget loh, pedes. Sausnya ini emang benar-benar gurih pedas banget, enak. Aku mau minum dulu, karena emang benar-benar pedas. Oke, Budis. Nah, ini cocok banget buat kalian sih pecinta pedas. Jadi emang benar-benar pedas sausnya, joss banget. Oke, Budis, aku mau cobain yang cobain selanjutnya. Ini dimsum jamur. Pedas ya, kelihatan ya. Pedas banget. Emang enak banget nih buat kalian sih pecinta pedas.
Jadi Budis, dimsum jamur ini, jadi ada potongan jamur di dalamnya. Terus juga di atasnya ini ada crepe stick. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh, aku miringin nih biar kalian kelihatan. Terus, ini ada potongan jamur di dalamnya. Adonannya berarti pakai jamur gitu ya. Kita cobain. Wah. Aduh duh. Oke. Okay. Let's go. Enak semua ya. Jamurnya kelihatan ya. Enak banget. Oke, Budis. Pedes banget, seger banget yang aku cobain. Nah, aku mau minum. Ini ada lemon tea. Cuaca terik, panas gitu ya. Minum yang seger-seger. Enak banget. Oke, Budis. Aku udah kenyang. Ini udah di-booking sama kameramen, katanya jangan dihabisin karena katanya mau dicobain juga. Tuh, kameramen juga udah penasaran mau cobain. Oke, Budi, jangan lupa selalu saksikan Penting Kenyang setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Buat kalian juga yang punya usaha kuliner yang mau tim JEK TV datengin, silakan hubungi nomor di bawah ini. Aku pamit, Budi. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah!